dan juga Ibu Cinta dan juga Bupati Purwakarta untuk melanjutkan mengunjungi beberapa stan yang ada dalam pameran pembangunan Simpang MKM Eka dalam rangka merayakan hari jadi ke-192 Kota Purwakarta dan juga ke-55 Kabupaten Purwakarta. Halo Tribunus, selamat pagi. Saya Dian Zopalevi, wartawan tribunjabar.id, melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat, tepat di Taman Pasanggrahan atau Alun-Alun Purwakarta, bahwa pada hari ini tengah berlangsung pameran pembangunan yang diadakan oleh Pemkab Purwakarta untuk memeriahkan hari jadi Purwakarta ke-192 dan ke pemerintahan Kabupaten Purwakarta ke-55. Dan pada saat ini telah berlangsung festival pembangunan serta berbagai penampilan. Tadi salah satunya yakni tarian tradisional. Dan pada festival pembangunan ini banyak sekali produk-produk UMKM yang diadakan. Dan saat ini juga telah hadir Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama istrinya atau dia Hadita. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!